Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam 011. Saudara, gangguan seksual dan penderaan seksual semakin menjadi-jadi kebelakangan ini. Semenjak pandemik COVID-19 melanda seluruh negara, statistik menunjukkan kadar mereka yang terlibat dengan gangguan seksual semakin meningkat. Bukan sahaja kanak-kanak, malah golongan dewasa juga terlibat sama. Sebanyak 1,218 kes gangguan seksual telah diterima PDRM pada tahun 2017 dan 79% daripadanya ialah wanita dan 21% pula adalah golongan lelaki. Dan kes ini dijangka meningkat apalagi pada waktu COVID-19 ini. Sekiranya perkara ini tidak dapat dibendung, ia mungkin akan menyebabkan perkara yang lebih teruk sehingga menyebabkan kematian. Masihkah kita mengingati adik Nurul Huda Abdul Ghani yang berusia 10 tahun yang dibunuh dan dirogol serta diliwat oleh seorang pengawal keselamatan? Atau mungkin kita tidak akan pernah lupa tentang kes kehilangan adik Nurin Jazlin yang telah pun diculik sewaktu hendak pergi ke pasar malam untuk membeli klip rambut. Pada 17 September, kita dikejutkan dengan penemuan beg sukan di sebuah rumah kedai dan di dalamnya merupakan mayat adik Nurin Jazlin. Sehingga ke hari ini, penjenayah tersebut masih belum dapat ditangkap. Sampai bila perkara sebegini harus berlaku? Ayo bersama-sama kita membanteras gejala ini daripada terus berleluasa. Nagi Isu.